Oke guys, cek 1, 2, 3. Balik lagi di channel Pisah Gaduh-Gaduh. Dan malam ini kita lagi reading santai bareng Guaren Singaber. Yoi. Random bareng Guaren santai. Betul, jadi malam ini kita lagi reading santai lah. Cari angin kalau di karena di kawasan itu panas banget. Bener banget, ini Jakarta gak tahu kenapa hari ini panas banget. Udah 2 hari sih sebenarnya. Jadi hari ini kemarin kita baru turun dari mana? Dari puncak gitu ya kan. Anjay. Sombong amat. Sombong. Entah tapi dari puncak gitu ya kan. Iya, Jakarta 2 hari ini gerahnya Masya Allah. Udah hujan sih sebenarnya, makanya gerahnya kayak begini nih. Jadi malam ini kita reading santai lah, makanya saya juga nggak pakai hoodie kan emang panas banget dan emang niatnya cari angin. Sarung tangan pakai hoodie kalau mau cari angin gitu. Betul. Sarung tangan juga nggak dipakai karena emang panas banget tadi, tapi ini setelah reading gas cari angin ya lumayan dingin juga sih. Ini niatnya kita karena kita nggak punya exhaust di dalam tubuh gitu, jadi kan kita berangin-angin ria gitu ya. Yoi. Dan ini kita lagi ada di kawasan Monas guys. No Monas yang rumah. Bang, Monas. Kasih lihat dong. Oh iya, Monas guys. Oke cuy. Ini air terjun daerah Monas, beneran Monas. Kita mau ke Sudirman. Ini kita mau masuk ke kawasan Tamrin dulu nih. Kayaknya kita muter deh, Mbah. Jalannya kemana nih? Oh, kalau jalan situ. Oke. Ke puncak juga nggak apa-apa sekalian kita bablas. Gila sih. Kalau nginep di sono. Gak usah nginep, kita reading aja, reading terus kita balik jam 4. Nah, ini takutnya belum banyak yang tahu nih daerah Tamrin lagi ada perbaikan jalan. Jadi ini jalannya dibagi dua ya, guys ya. Wes, mantap ini. Aspalnya ini baru ya? Aspal baru nih kayaknya nih. Enak ini. Wah iya. Kayaknya mau dibikin apa itu ya sebelahnya ya? MRT apa LRT ya? Ah nggak tahu udah bikin apa. Intinya ini aspal baru kayaknya enak. Iya, yang kemarin ditutupin ini jadi aspal baru nih. Iya. Nah ini lurusnya kemana nih? Gue belum tahu juga ini. Ini buat yang belum tahu nih kondisi jalan Tamrin sekarang kayak begini nih. Jalannya di tengah ya kan, yang mau ke arah Sudirman, dari Tamrin ke arah Sudirman ini jalannya kita di tengah. Biasanya kan kita di pinggir nih, sebelah kiri, paling kiri. Sekarang kita di tengah nih. Berarti yang dari arah Sudirman ke Tamrin jadi kecil dong ya jalannya ya? Enggak, sama gede. Hah? Oh nanti belok lagi di depan tuh. Habis lampu merah ini belok lagi ke kiri. Bang Don kemana Bang Don? Tahu itu di grup ada jawaban gak sih dia? Tadi gua copy nggak ada. Gua monitor maksud gua. Salah sih, salah ngetik juga gua. Maksud gua Bang Don monitor gitu. Yo ijo. Di sini tempatnya para ngabers speeding-speedingan loh kan. Belum apa-apa udah speeding-speedingan loh. Mana ngabers swati loh yang barusan. Tapi enak ini aspalnya. Ya enak lah, ini kan aspal Mandalika. Nih sasain ring bah tuh. Bener, enak ini aspalnya nih. Sasain ring aja, tapi ada gotnya. Nah ini lama nih, aspal lama nih. Nah, iya ini jalan lama nih. Pokoknya itu yang di pinggir sebelah sana mau dijadiin apa ya? Mau dijadiin MRT kah atau LRT kah? Ya langsung hijau cuy. Sarinah Tamrin. Sarinah nih, Sarinah Tamrin. Masih lihat bah gedungnya bah udah. Wah, nggak kelihatan kali nih. Wah, sambil ditengok bah. Sambil nyebutin, tengok gedungnya gitu. Kan kita ini lagi bawa pemirsa untuk jalan-jalan riding malam bareng kita ini. Ini banyak anak-anak skate tuh ya kan. Padahal para peredanya masih jauh gitu. Ini jam berapa tumben lampu-lampu masih nyala? Sebelum jam 10 belum pada mati sih, ini emang baru jam 9, setengah 10 lah. Oh, biasanya matinya gitu. Jam 10-11 baru pada mati mereka lampunya, lampu-lampu gedungnya. Karena kan jam operasi mereka biasanya sampai jam 10 doang sih. Kirim bah. Cek. Eis, masih lampu merah. Sabar, yuk masuk yuk. Bah? Woi. Bundaran HI ini, Bah. Oh, iya. Atung selamat datang.
Bundaran HI guys, 79 tahun Nusantara Baru Indonesia Maju. Oke, kita ke kanan pelan-pelan ya. Tumben ya sepi ya? Ditengok-tengok dong, Mbak. Tumben sepi ya? Kalau hari apa jam kerja? Bukan jam kerja, hari kerja. Kiri ya? Kiri. Kalau hari kerja jam segini emang rada sepi. Keren sih sepi kayak gini, kalau minggu buset macetnya. Oh, ampun. Cari sepi di Jakarta tuh gak sebenarnya, nunggu lebaran aja. Bapak, Pak, senter, Pak. Ada yang lagi mijit, Bet. Aduh. Sayang nih gue gak bisa nyalain kamera nih, aduh. Ini kalau di Sudirman diusir-usir gak ngopi di sono? Apa? Sama siapa? Kalau ngopi di Sudirman diusir-usir gak? Ada yang sebelah sononya yang gak diusir, yang di depan FX. Itu nggak diusir sih katanya ya, tapi gue belum pernah nongkrong di situ. MX Senayan. Ya FX. Nah, Sudirman itu kayak begini nih, bersih nih, yang langsung, rapotnya gotong semuanya. Coba itu, pada kebut-kebutan. Oh, ini udah mulai pada mati nih. Apa tuh? Lampu-lampunya udah mulai pada mati nih. Iya, kalau di sini ya. Asik. Enak lu nggak macet, anjay. Kenapa nggak tiap hari kayak gini ya, nggak macet ya? Ini kalau sore macet, Bah. Hah? Kalau sore macet ini, jam pulang kerja. Emang sempat pulang kerja lewat sini? Oh, kan saya suka muter sini. Ngapain muter? Jalan-jalan dong. Nah, kok lurus nggak kiri? Lurus aja lurus. Kita nggak kemana, kita nggak ke BNI kita. Oh. Kita mau ke Blok M. Nanti kita langsung tembus ke Fatmawati. Kita muter-muter, Mbak. Oh, ke Paun. Enggak dong, Fatmawati. Haji Nawawi enak tuh foto-foto kayaknya. Haji Nawawi ngapain foto-foto di situ, emang ada apa? Paling lampu kolong jembatan doang itu. Yo, kan kayak Hong Kong. Mau foto-foto di situ? Gak deh. Kalau masih nyala ya. Di Blok M juga ada lampu-lampu gitu. Ini berarti lurus terus sampai Blok M, Mbah. Ya, Alah, gerimis. Mana kagak? Gerimis tahu. Mana enggak? Ih. Apa nih? Jaket. Jaket siapa nih? Dapat jaket, Bang. Anjay, dapat jaket. Jaket siapa tuh? Anak kali. Tahu, punya siapa ya? Ada yang nyariin depan, depan kali, depan. Ada yang nyariin enggak? Coba. Ada yang nyariin enggak? Jaket gini diginiin. Jaket siapa nih? Ya, jaket gitu. Bang, jaket. Enggak ada, Bang. Bisa pas. Ada yang ngejar enggak ya? Bisa pas banget ya di kaki ya? Ada yang ngejar sih ya, gua tendang. Gak tahu jaket siapa. Nih, ini kita kalau mau ke Kuningan, Mbak, nih. Kuningan juga batu view-nya. Mana? Nih. Kalau Kuningan belok kiri ya? Iya, ntar aja. Itu next time. Kita ke sana, kita nunggu. Kuningan belok kiri? Itu Kuningan. Nanti ada SCBD, Mbak. Itu lebih cakep lagi. Kuningan belok kiri berarti arah ke mana sih? Itu ke Rasuna Said. Hah? Rasuna Said. Jalan Rasuna Said. Nah ini kita baru jam 9, jadi nggak boleh lurus ya, Mbak, kita belok kiri. Soalnya masih ada operasi. Ini gimana nih jaketnya, aduh. Masa gue pegangin sih. Bagus nggak? Lumayan sih. Wah, BMW, Mbak, nah hijau, nah. Beuh, mantap. Enaknya jalan ke Sudirman begitu tuh, ya dapat mobil. Saya kita kontenin jadi short video, Mbah. Lumayan tuh banyak yang nonton. Gerimis tau, Mbah. Sama nggak ngerasain apa? Apa tuh? Gerimis. Enggak, ah. Deh. Masa sih? Oh iya, Mbah. Gerimis, Mbah. Deh. Oh iya? Kok gerimis ya? Kita ke kanan, Mbak. Kanan. Kanan. Kanan berarti arah ke Semanggi ya? Ya ini di Semanggi, ini udah Semanggi. Oh ini Semanggi. Ini Taman Semangginya nih tuh. Oh alah. Yang kemarin si siapa tuh yang suka jalan-jalan di gedung-gedung tuh? Ripai ya? Kontennya si Ripai kan pernah kesini.
Ya kali. Anjir, ini kalau hujan gimana? Hujan kalau hujan ya neduh lah. Kalau hujan ya neduh, masa iya kita terlanjutin. Bawa jas hujan nggak lo? Bawa. Oh ya, kalau bawa pakai aja lah ntar kalau mau pulang. Kalau terpaksa hujan-hujanan ya. Yang penting kamera aman cuy. Kamera masih aman gak nih? Masih on sih. Kamera, handphone, yang penting aman. Ini gede nih kayaknya. Kamera juga sih. Kayaknya enggak sih, cuma gerimis doang. Hilang lagi nih. Ya, kalaupun gerimis ya pantas aja gerah. Pantesan dari nah, tadi ini, panas banget ya. Kalau kita mau ke SCBD lewat sini, Mbah. Mana? Nih. SCBD yang biasa kita nongkrong. Bukan, itu mah BNI. Oh. Itu mah apa namanya? Citayam Walk. Nah, ini ke SCBD nih. Nanti kita nongkrong juga di sini nih. Gratis kok nongkrongnya. Cuman bayar parkir doang pakai ini. Pakai flash. Wih. Adanya sih pengen jalan tengah. Mana SCBD? Tadi masuk dalam jalan situ. Oh. Tapi jalan sini juga bisa sih, ada yang bisa. Nanti aja, Mbak. Kita muter-muter dulu aja. Kenapa harus gerimis sih? Ah, cuman gerimis doang. Kecil ini mah. Kalau tiba-tiba kruyuk-kruyuk hujan gede, repot. Ah, masih aman lah kena percikan air mah. Akaso kan? Yo, eh. Tapi gua pengennya DJI, euy, gimana ya? Ya bagus kalau DJI ketimbang GoPro mahal semua. Iya, mahal doang anjir GoPro. Padahal kalau malamnya jelek loh semua. Hampir semua di semua series malamnya GoPro tuh jelek. Masih mendingan bagusan DJI. DJI, Mbak. DJI adaptor mic cuma 250. Iya, udah gitu view-nya di wide. Iya. Kalau emang sih kalau misalkan versi yang kayak apa tuh namanya yang landscape-nya itu lebih panjang GoPro. Tapi kalau luas penampang atau wide-nya gitu ya, wide-nya masih mendingan si DJI. Udah gitu apa namanya saturation warnanya lebih enak komposisi si DJI sih. Baterainya murah. Iya, orang kameranya juga murah, nggak nyampe 5 juta. Baterai kalau misalkan udah rusak paling 200 ribuan. GoPro 1 juta bro, baterai doang anjing. Menang nama sih. Menang nama karena ibarat air mineral apa? Air mineral itu dia aqua. Iya. Mereknya aqua. Jadi orang-orang bilang itu beli Kogan pun bilangnya apa kok beli apa? GoPro gitu. Padahal belinya apa? Kogan. Iya. Gitu. Nah, oh, sebutan itu GoPro. Sebutan action cam itu lebih melekat ke GoPro daripada action cam. Lah ini mah arah yang ke Antasari kali, bukan? Antasari bukan, Antasari sebelahnya. Nanti dari sini belok kiri baru ke Antasari. Kalau ini lurusnya ke Fatmawati. Blok M ya? Ya, blok M. Tapi nanti dulu dah, nanti dulu kita fokus ke kegiatan dan aksi ya itu. Kita fokus ke kegiatannya dulu nanti. Jadi hujan nih, tapi kebetulan nih gue dapet jaket ya mau kena hujan. Tapi ini yang kejatuhan jaket gimana nih? Orangnya nyariin gak ya? Ya nyariin sih. Tapi kalau udah jatuh ya mau gimana? Udah jatuh. Pom bensin tutup jam berapa ya? Ini bensin dari kemarin, Bah. Ada. Nanti lurus di sini ada pom bensin. Tenang. Bensin dari kemarin nih ngisi 30.000 terus ngisi lagi diesel 20.000. Sampai balik ke sini, sampai ini ada apa nih? Lu soalnya soal apa? Kalau free power emang irit katanya. Gak tahu ini kan kemarin bocah yang bawa. Oh. Bocah yang bawa, cuman kan pakai kartu anggota kan, pakai punya saya, itu 20.000, berarti dia masih 20.000. 20.000 itu berapa liter? 1,6 liter deh. Seliter irit, setengah lah. Irit banget ya? Makanya cuman diisi 30.000, terus ngisi lagi 20.000, udah ini nyampe pulang.
Pulang kan hari Minggu, ini hari apa ini? Ini hari Rabu. Hari Rabu udah buat belanja wirawiri buat ke pasar, ambil ayam. Irit banget coy. Kalau pakai Tupperware kenapa irit ya? Padahal oktannya mirip-mirip sama premium, sama premium, sama Pertamina maksud gua. Kalau awal sebelum berangkat emang saya isi pertama turbo sih, soalnya kan mau nanjak biar tarikan lebih enteng. Anjir, nanjak pakai turbo. Turbo isi 30.000 dapat berapa? 2 liter lah paling ya? Iya, 2 liter. Karena kan 14.000 sekian kan harganya kan 2 liternya. 2 liter ditambah cuma 1 liter setengah. 3 liter setengah ya full tank itu. Enggak, ini full tanknya 5, berapa gitu. Gede banget ini. Oh, banyak juga ya. 5,4 apa 5,6? Gede juga itu. Gede ini. Tapi, nah ini blok M nih, ini M blok nih, tempatnya kuliner M blok nih. Di M-block. Dalam ada museum tuh, museum M blok. M blok, blok M. M blok, enggak ini M bloknya. Nah, blok M-nya itu di dalam tuh, blok M. Oh, di sini. Nah, ini blok M, ini Taman Literasi namanya. Oh, gitu. Di sini jam operasinya sampai jam 10, Taman Literasi. Yang dulu mall paling terkenal ya. Mall itu blok M Square di dalam. Oh, di dalam. Ya, kita boleh masuk jalan sini di dalam itu ada blok Square. Kalau ini blok M Plus. Nih. Ini pusat jajanan modern. Kalau di sana pusat jajanannya masih ada yang tradisional lah. Boys, begitu. Karena serba ada nomornya dari mulai baju-baju, elektronik, masih ada. Nah, kalau yang di sini ini yang modernnya nih agak berkelas lah gitu. Rame ya? Kalau di sini ya lumayan rame. Di sini lumayan rame. Ini orang-orang pada mau kemana ya? Pulang kerja, pulang kerja. Ini yang dari ini pulang dari kantor. Oh gitu, pulang kerja. Ya. Ya kan ada waitersnya kan, ada pramuniaganya kan setiap mall. Mungkin mereka pulang kerja. Nah gitu.